Selanjutnya datang dari Kuala Tungkal nih. Operasi gas 3 kg yang digelar di Skoprendak Tanjung Jabung Barat cukup menjadi perhatian warga nih. Warga rela mengantri demi mendapatkan gas 3 kg. Menariknya, dalam antri tersebut warga yang telah dapat gas wajib mencelupkan tangan mereka ke tinta yang telah disiapkan. Kayak nyoblos bae. Hal ini guna antisipasi warga yang antri berulang untuk mendapatkan gas 3 kg. Begitu sulitnya yo kita mendapatkan gas sehingga ngantri kayak gini berjam-jam. Aduh, kita tengoklah di pantauan Bang Jack. Animo masyarakat terhadap gas 3 kg di Tanjung Jabung Barat cukup tinggi. Ini terlihat pada operasi gas 3 kg yang digelar pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Dinas Koperindak Tanjung Jabung Barat pada Selasa pagi. Hanya butuh waktu 1 jam saja, 560 tabung gas habis terjual. Dalam operasi gas 3 kg ini dijual di harga Rp19.000 per tabung. Namun masyarakat hanya diperbolehkan membeli sebanyak 1 tabung gas saja dan diwajibkan membawa KTP dan KK sebagai syarat mendapatkan gas 3 kg dan mencelupkan jari ke tinta yang telah disiapkan sebagai antisipasi warga yang nakal mengantri berulang kali. Dikatakan Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjung Jabung Barat Marhalim, kegiatan ini telah dilakukan ketiga kalinya di Kota Kuala Tungkal dan dipusatkan di depan kantor Diskoperindak. Ini juga sebagai langkah pemerintah untuk mempermudah masyarakat mendapatkan gas 3 kg. Ia juga memastikan kegiatan operasi pasar gas 3 kg ini akan rutin dilakukan minimal sebulan 3 kali. Sampaikan terlebih dahulu untuk hari ini operasi pasar gas yang ketiga ya. Pertama kemarin sudah dilaksanakan di sini juga, kemudian di Tubanggu, kemarin di sini lagi. Jadi untuk hari ini kita melaksanakan operasi pasar gas ini jumlah 560 tabung gas yang 3 kg. Kemudian peruntukannya sama untuk masyarakat kita yang masih kesulitan gas. Jadi hari ini sama sudah berjalan. Dari pagi tadi kita melaksanakan sudah berjalan lebih kurang ada 300-an tabung yang sudah terjual dengan harga masih Rp19.000. Sementara itu, salah satu warga Tanjung Jabung Barat, Atun, mengatakan ia sangat mendukung kegiatan operasi pasar gas 3 kg yang dilakukan pemerintah ini. Untuk hari-hari. Untuk masak, ya? Untuk masak. Dengan adanya operasi pasar ini, Kak, ucapan gitu, Kak. Sering dah atau kayak mana tuh? Ya kalau kami sering-sering lah. Sering ada lah ya tiap hari kayak open. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.